Belasan anggota DPRD Sumenep joget dan nyawar biduan di atas kapal. Aksi belasan anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, berjoget dan nyawar penyanyi di atas sebuah kapal viral di media sosial. Video berdurasi 49 detik yang direkam di sebuah pantai ini menuai perhatian publik Madura ini. Para wakil rakyat tampak berjoget bersama, dan sesekali nyawar uang ke penyanyi yang berjoget di atas geladak kapal. Junaidi Juna, aktivis Aliansi Masyarakat Sumenep Bersatu, AMSB, mengungkapkan keprihatinannya atas aksi yang dipertontonkan para anggota DPRD Sumenep. Hal ini mengingat masih banyak jalan dan sekolah yang rusak di Sumenep yang seharusnya menjadi prioritas para wakil rakyat. Sangat prihatin sekali. Di tengah sulitnya ekonomi warga Sumenep, jalan-jalan rusak belum diperbaiki. Sekolah reot nyaris ambruk. Tetapi wakil rakyat justru berjoget riang, kata Junaidi, Minggu, 18 Juni 2023. Junaidi mengaku, pihaknya bersama rekan-rekan yang kecewa beredarnya video ini akan melakukan klarifikasi kepada DPRD Sumenep. Mau kami tayangkan dalam waktu dekat ini, sekalian berunjuk rasa. Harapannya agar wakil rakyat bisa lebih memiliki empati tinggi, imbuhnya. Sementara itu, terkait video viral ini, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir meminta agar aksi joget dan nyawar anggota DPRD Sumenep ditanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Saya enggak tahu. Silakan konfirmasikan ke anggota yang masuk di video itu, jawab politisi senior PKB Sumenep tersebut, Minggu, 18 Juni 2023.